Pemirsa Seleb On Cam melakoni jadwal syuting sinetron stripping yang padat membuat komedian Kubil taubahnya seperti Bang Toyib yang jarang pulang ke rumah. Maka di akhir pekan kemarin, lantaran libur kerja, Kubil dan Edi Golek yang sahabatan sejak SMA mengajak keluarga besarnya berlibur di salah satu wahana bermain di Kota Bogor, Jawa Barat. Lalu seperti apa serunya liburan keluarga Kubil dan keluarga Edi Golek saat mencoba satu persatu wahana pemicu adrenalin tersebut? Simak liputannya berikut ini. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah Anies sekarang sama keluarga Bang Edi Golek juga sama Bang Gois ya. Hari ini kita ada di salah satu tempat hiburan wisata di daerah Bogor. Ya baik pemirsa, nanti gimana serunya perjalanan untuk lihat-lihat wahana terus permainannya kayak gimana, ikutin aja ya. Oke, okay, thank you. Pemirsa, ini Anies sama keluarganya maupun semuanya rombongan. Salah satu masuk ke wahana yang namanya ada di serem. Mudah-mudahan berani. Pokoknya kan kita tahu kalau itu bohong-bohongan. Kalau misalnya kita takut beneran, kita tonjok aja. Siapin mental deh. Ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami, ya Allah. Usai menemani anak-anaknya masuk ke rumah hantu yang menyeramkan, aksi usil Kubil dan Edi Golek belum selesai. Dan kini sasaran aksi usil kedua komedian ini adalah setan jadi-jadian di luar rumah hantu. Seperti apa aksi Kubil dan Edi menggoda sang setan cantik sampai sang setan terlihat hanya bisa menahan rasa ingin tertawa. Biasanya kan kita di, nggak biasanya kan kita digodain setan, sekarang kita digodain setan. Enggak ya? Ya Allah. Ini kalau setan begini gue mendingan mati. Setan pakai lipstick. Besok-besok kita pakai lipstick. Mendingan pakai cat ini, cat sudah terbang. Ini kalinya ada tulang ikan. Ini kan apa? Katri Jeki. Ya alhamdulillah. Tadi tuh setannya digodain nggak ketawa. Jangan-jangan. Soalnya kalau dia ketawa di honornya dipotong. Itu makanya dia tahan. Dan setelah menemani anak-anak masuk rumah hantu, inilah saatnya untuk benar-benar memacu adrenalin. Seperti apa ekspresi Kubil dan Edi saat menemani anak-anak dan istri mereka bermain arung jeram hingga naik roller coaster? Benarkah Kubil langsung pusing-pusing pasca diaduk-aduk di wahana roller coaster yang berlari dengan kecepatan tinggi? Kepengennya sih di belakang kan pengen cari aman. Ya ternyata airnya nyemburin ke belakang. Pinter kamu di depan enggak apa-apa malah dia kering. Ayahnya yang masuk. Wah, asli deg-degan. Kalau udah begini bukan mikirin kita sendiri, mikirin anak juga. Ya Allah. Kalau takut pegangan tangan itu, Bang. Bukan tangan lagi kalau begini sih. Tangannya diangkat tuh.
Bang Edi pucat, Bang Edi. Iya. Enggak nyangka deh. Enggak pucat. Langsung jidatnya banyak yang rontok. Rambut habis, gila. Aduh. Gua sumpah kagak mau naik ginian lagi. Aduh. Oke. Makasih. Nyaris kapok saat naik roller coaster, Edi dan Kubil pun masih harus menemani anak-anak dan istrinya bermain. Kali ini, wahana yang tidak terlalu memacu adrenalin, namun membuat Kubil dan Edi pun harus pasrah basah-basahan. Seperti apa keseruan saat keluarga Kubil melawan keluarga Edi bermain perang-perangan di atas kapal? Lalu seperti apa kelucuan saat celana Kubil robek? Gak nyangka tadi dia nyerangnya kayak gitu, no. Wah, gokil banget. Kenapa kita menjalan itu, apa bahasa ya? Maknya yang aneh pikirin, aneh kagak bawa salinan. Udah gitu, celana aneh robek sampai ke pantat-pantat. Ini yang aneh pikirin nih, aneh kagak berani ngasih lihat depan apa-apa. Ya kan, terjadi porno nih, teman. Robek ini. Indra Bekti, Indi Baren, dan Indah Kalalo merayakan pesta ulang tahun buah hati mereka masing-masing. Benarkah dana miliaran rupiah dihabiskan untuk biaya pesta ulang tahun?